kami akan menyampaikan rekap ranking 10 besar per 25 April 2022. Jadi pada bulan ini akan agak lebih bervariasi Pak Ses. Ada 5 yang bertahan dari bulan lalu, ada 5 yang baru, 5 baru yang masuk ranking 10 besar. Saya bacakan peringkat 10. Dengan like, jumlah like 3.863. Yaitu wisata jembatan Surau Lama, bukan Surau Lamo ya? Iya, jembatan Surau Lamo, benar saya. Yaitu Desa Jamba, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang dikelola oleh Bumdes Satampang Baniah Jamba. Berikutnya peringkat yang ke-9 dengan jumlah like 3.955, yaitu wisata Bayang Aia, Kecamatan Desa Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dikelola oleh Bumdes Bina Karya Pauah. Ya, kebetulan yang membacakan orang Padang jadi bahasanya pas ya. Selanjutnya peringkat yang ke-8 dengan jumlah like 4.136. Desa Wisata Benteng Bukit Tajadi, Desa Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, masih Sumatera Barat. Dikelola oleh Bumdes Batu Basure Gangga Hilia. Selanjutnya peringkat yang ke-7 dengan jumlah like 4.179, yaitu Desa Wisata Puncak Koto Panjang, Desa Lansek Kado, Kecamatan Rao Selatan, masih Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Desa Bumdes Bina Bersama Lansek Kado. Ya, kita lanjutkan dengan peringkat yang ke-6. Jadi Sumatera Barat kali ini meraih 4 peringkat ya, dari peringkat 7, 8, 9, dan 10. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sumatera Barat. Kita menanjak ke peringkat yang ke-6 dengan jumlah like 4.625. Yaitu objek wisata pesona Ngirobaya. Yang ke-6 ya, turun sementara bulan lalu peringkat 5. Mudahan bulan berikutnya bisa meningkat lagi. Yaitu Desa Sendang, Kecamatan Donaroja, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dikelola oleh Bumdes Subur Makmur Sendang. Selanjutnya yang ke-5. Peringkat yang ke-5 dengan jumlah like 5.241. Yaitu Desa Wisata Teba Majalangu, Desa Kesiman Kertolangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Dikelola oleh Bumdes Kertasari Utama Kesiman Kertalangu. Kita menanjak ke peringkat yang ke-4 dengan jumlah like 5.305, yaitu wisata Pantai Lakadao, Desa Barangasi, Burangasi, Kecamatan Lapang Dewa,
Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Ini dikelola oleh Bumdes Cahaya Wangkabara Burangsai, Desa Burangsai. Ya, selanjutnya peringkat yang ketiga dengan jumlah like 5.639, yaitu Desa Wisata Mini Rancah Sapi. Peringkat tiga, kalau bulan lalu peringkat dua, sekarang peringkat tiga, mudah-mudahan bulan depan akan meningkat lagi ya. Yaitu Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dikelola oleh Bumdes Pusaka Cibubuhan Ciberem. Sekarang kita meningkat ke peringkat yang kedua dengan jumlah like 5.872, yaitu Desa Wisata Mangrove Kedatim, Desa Kebun Dadap Timur, Kecamatan Sarongi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang dikelola oleh Bumdes Pasopati Kebun Dadap Timur. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dan yang tetap bertahan setiap bulan, yaitu peringkat 1 dengan jumlah like 6.907, Taman Wisata Menanti Laburan, Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang dikelola oleh Bumdes Maju Jaya Padang Panjang. Selamat untuk peringkat pertama yang selalu bertahan di angka peringkat pertama. Demikian rekap ranking 10 besar per 25 April 2022. Kita berharap yang masuk 10 besar bisa bertahan dan like-nya semoga bulan depan bisa lebih ditingkatkan.